Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menjelang sore, semangat sore luar biasa. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Praja Wibawa Karawang menginformasikan, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, pukul 14, waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara jalur Tasik, Garut belum dapat dilalui kendaraan. Dikarenakan, terjadinya musibah longsor tanah, menutupi jalan Tanjakan Bohong Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Mengakibatkan menelan korban, pengendara sepeda motor tertimbun pohon-pohon bambu di atas bukit. Tapi alhamdulillah selamat, berkat bantuan warga sekitar. Demikian mengabarkan Praja Wibawa Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Baru pisan ya? Baru tumpah? Mohon, remeh pisan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.